pintunya pelan-pelan. Siapa yang manggil ya? Sepertinya suara ikan lele. Ikan lele di atas langit atau di sungai? Oh, sungai atas atau bawah? Oh iya, di bawah. Bawah. Mana bawah ya? Oh iya, ini sungai. Ya maklumlah namanya sejak tua. Hei ikan lele, kenapa kok kamu kusut sekali? Kakek tolonglah aku. Sudah berhari-hari tidak makan. Kalau aku tidak makan beberapa hari lagi, aku bisa mati. Kamu yang kodohi aku mati ya. Kakek nanti aku bisa meninggal. Ya kamu kodohi aku meninggal ya. Tambah sedih. Tolonglah kakek, aku lapar. Sungai ini tidak bisa lagi digunakan. Keruh airnya. Ya aku juga heran. Kenapa ini ya penjunjuk ini kok pada buang sampah di sungai? Padahal mereka orangnya baik-baik loh. Aku harus ke desa dulu ya. Kamu tenang-tenang di situ, kita cari nanti solusinya. Baiklah kakek, aku tunggu kabarmu. Aku tunggu di sini ya. Sang kakek lalu menaiki sebuah hewan yang berkaki empat. Yes, kambing.